Kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1, kreativitas yang membuahkan hasil. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Ibu Made Yuliani adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghasilkan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Ibu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual, lanjut Bu Made lagi. Pelanggan produk yang dihasilkan oleh Ibu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. 1. Apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani adalah mengolah benda-benda yang tidak terpakai menjadi produk bernilai jual. 2. Apa bahan yang digunakan Bu Made untuk menjalankan usahanya? Bahan yang digunakan Bu Made Yuliani adalah bunga-bunga kering. 3. Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Manfaat usaha tersebut bagi masyarakat adalah terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Manfaat usaha tersebut bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi bersih dan sehat. 4. Apa yang dapat kamu pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Yang dapat dipelajari dari cara Bu Made berwirausaha adalah kreativitasnya dalam mengelola benda-benda tidak terpakai menjadi produk bernilai jual. Apakah MEA itu? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut
berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Pemburuhan Dunia atau ILO menyebabkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara, permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Satu, apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA adalah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. 2. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA adalah kualitas produk agar mampu bersaing dengan produk-produk negara asing. 3. Apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi MEA adalah meningkatkan keterampilan dari kreativitas agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. 4. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu untuk berpartisipasi di MEA? Yaitu rajin belajar dan terus mengasah kreativitas dan keterampilan yang dimiliki. 5. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya yaitu terciptanya lapangan kerja baru, membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara. Ayo mencoba pada halaman 124. Perhatikan cendera mata dari magnet berikut. Cendera mata di atas dapat kamu tempelkan di pintu kulkas. Apakah pintu kulkas tersebut benda magnetis atau benda non-magnetis? Mengapa? Pintu kulkas termasuk benda magnetis karena terbuat dari bahan logam yang menyebabkan magnet bisa menempel di pintu kulkas. Di mana lagi kamu dapat menempelkan cendera mata di atas? Jelaskan. Selain dapat ditempelkan di pintu kulkas, cendera di atas juga dapat ditempelkan pada dinding atau benda lain yang mengandung logam. Pada halaman 125, lakukanlah percobaan tentang medan magnet. Setelah kamu melakukan percobaan, mari kita buat laporan percobaan medan magnet. Laporan percobaan medan magnet. Tujuan percobaan, mengidentifikasi medan magnet, alat dan bahan, magnet, serbuk bersih yang diperoleh dari gundukan pasir, dan kertas karton ukuran A4. Langkah-langkah percobaan, taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. 2. Taburkan serbuk bersih secukupnya di atas kertas karton tersebut. 3. Ketuklah kertas karton secara perlahan. 4. Gerakan magnet di seputar kertas. Dan 5.
Jauhkan magnet dari kertas. Hasil percobaan, ketika kertas karton diketuk serbuk besi tetap menempel di kertas karton. 2. Ketika magnet digerakkan, serbuk besi selalu mengikuti kemanapun magnet pergi. Dan 3. Ketika magnet dijauhkan dari kertas, serbuk besi tidak mengalami apa-apa. Kesimpulan, serbuk besi membuktikan bahwa medan magnet itu tidak dapat dilihat, namun bisa digambarkan. Kuatnya medan magnet ini tergantung dari jarak terhadap benda serta kekuatan magnet itu sendiri. Mari kita jawab pertanyaan pada halaman 129. Apa saja informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang? Informasi penting yang tercantum dalam pengiriman barang yaitu data penerima dan data pengirim. Mengapa kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang? Kita perlu mencantumkan kode pos dalam formulir pengiriman barang agar mempermudah proses pengiriman barang ke alamat tujuan. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Jelaskan. Kemungkinan yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap adalah barang yang dikirim akan terlambat sampai ke alamat tujuan, atau bisa juga barang tersebut dikembalikan lagi ke si pengirim. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut untuk mempermudah komunikasi antara petugas jasa pengiriman barang dengan pengirim dan penerima barang.